tertib, betul? Kita akan taat dengan kisayatannya. Siap tertib? Siap tertib? Siap taat komando? Kita datang kemari mau damai atau mau rusuh? Mau damai atau mau rusuh? Baik, abang-abangku sekalian, ya, kita akan memfasilitasi pertemuan di DPRD, ya. Ya, silakan kakak bergeser ke kanan. Jangan menutup arus lalu lintas. Silakan bergeser ke kiri. Ya, bergeser pelan-pelan. Yang pertama, Forkopimda menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib, baik, dan damai. Yang kedua, Forkopimda menyampaikan kepada semua bahwa tadi telah dicapai beberapa kesepakatan yang penting. Yang pertama adalah bahwa insya Allah Forkopimda dan Satgas akan memastikan perlakuan yang adil bagi semua pelanggar protokol kesehatan. Kami ke depan bersama-sama dengan Bapak Ibu akan memastikan pelanggar-pelanggar prokes ditindas secara tegas. Jaminan dari Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan semua. Yang kedua, kami juga menyepakati bahwa Forkopimda akan bersama-sama melakukan pembahasan, bersama-sama rapat untuk memastikan bahwa Kota Bogor khususnya akan tetap kondusif dan damai, berkomunikasi dengan semua agar ada solusi yang baik bagi semua. Solusi yang baik bagi umat, solusi yang baik bagi semua warga. Dan yang terakhir, insya Allah, saya secara pribadi sebagai Ketua Satgas memastikan bahwa tidak ada tekanan kepada Satgas dalam melakukan langkah-langkah kami. Tidak ada apapun faktor-faktor yang membuat kami melakukan langkah-langkah itu. Jadi insya Allah kita akan berpegang kepada aturan, kita akan membuka komunikasi dengan semua, dan kita insya Allah akan selalu tabayun kepada semua pihak agar tidak ada hal-hal yang mengganggu kebersamaan. Bagi kami penghormatan kepada ulama sangat harus dilakukan. Demikian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya berterima kasih kepada Habib Mahdi yang telah memfasilitasi dialog ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.